Assalamualaikum guys, terima kasih kerana dah klik video ni. And welcome back to my channel, Taufik Edit TV, yang cuba buat korang telia tak henti-henti. Hari ni aku nak makan macam apa yang korang nampak. Kat sini ada bendi kacang panjang dengan ayam goreng, lepas ada nasi putih. Okay. Apa yang special dia ialah aku nak makan sambal hitam daripada Sambal Lena. Ini aku beli sambal hitam. Diorang kata sambal hitam ni daripada belimbing-belimbing buluh. And kau tengok, kau boleh tengok tahap kepedasan dia tu kat sini. Okay, tahap kepedasan dia hanyalah 4. Cik, hanyalah eh. Mungkin pedas. Tak pernah rasa. So, aku ni beli daripada Shopee. Nanti link aku akan taruh kat bawah. Dia punya harga dalam RM17. Yang aku belilah RM17. And then, dia punya berat bersih dia 150 gram. So, sebelum makan, kalau boleh gaul dululah. Sebab takut yang atas tu hanya minyak saja. Betul tak sebab tak seperti biasa lah kan. So, kita kena gaul dulu. Okay, so jom kita try. Macam mana dia punya pergi, macam mana dia punya rasa tu. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So, sebelum aku makan ni, korang mana yang boleh tekan subscribe, korang boleh tekan subscribe sekarang. Bantu aku naikkan channel ni. InsyaAllah, ada banyak lagi video mukbang, video resepi yang aku akan post. InsyaAllah. So, let's kita start. Kita rasa dulu eh. Sekejap. Kita kena try makan pakai nasi. Tengok dia pagi tu. So, let's kita try. Ish, padulah sambal dia. Sedap. Okay, rahsia nak goreng ayam macam KFC ni, ayam macam KFC, kena guna deep fry. Kalau korang nak deep fry tu, korang boleh tengok dekat description, aku akan bagi link Shopee. Harga dia murah je, tapi memang kalau goreng ayam kan, memang rangup gila, memang sedap gila. Tengok dalam dia. Kau tengok dia punya tekstur dia. Cantik. Tipu hati. Sama dia sedap. Serius tak tipu. Sedap gila. Hmm.
dia punya sambal tu pedas dia, pedas-pedas tapi dia macam lambat sampai pedas dia, and then memang komplit lah, memang sedap. Korang memang kena cuba. Alhamdulillah, sangat kenyang dan sangat sedap. Weh, memang padu lah. So kalau korang nak dapatkan sambal hitam ni, korang boleh pergi ke link description yang aku akan bagi nanti. Wish, tak tipu weh, sambal dia memang sedap gila. Memang puas hati yang makan. Kalau korang ada sayur yang jenis berkuah tu kan, oh memang lagi macam ginilah. Okeylah, itu saja video aku untuk hari ni. Aku nak ucapkan terima kasih mana yang dah tengok video aku sampai habis, mana yang dah layan video aku, layan video membangat. Kau nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. So pada yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe sekarang, bantu aku naikkan channel ni insyaAllah, kerana banyak lagi video membangat, video resepi aku akan post insyaAllah. So ya, itu saja video aku untuk hari ni. Nama aku Taufik Adi, aku minta izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.